Assalamualaikum, kembali lagi di channel Nur Alfiah. Di video ini saya akan membagikan video cara membuat enzim petelur. Seperti apa cara membuatnya? Simak terus videonya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bahan-bahannya yang perlu disiapkan yaitu diantaranya buah nanas. Ini saya langsung buat sebanyak 3 kg teman-teman. Jadi buah nanasnya sebanyak 3 kg. Ikan lele sebanyak 3 kg juga. Gula aren sebanyak 3 kg. Dan air demineral sebanyak 3 liter air. Cara membuatnya yaitu yang pertama kita potong-potong buah nanas. Ini nggak usah dikupas ya teman-teman, langsung dengan kulitnya nggak apa-apa. Soalnya nanti kita fermentasi itu nanti akan hancur dengan sendirinya. Jadi langsung kita potong-potong dadu. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu enzim petelur dan fungsi serta kegunaannya, yaitu sebagai penyerapan nutrisi pakan supaya dapat terserap maksimal dalam sistem pencernaan ternak dan penyempurnaan pakan. Salah satu strategi untuk bisa sukses menjalankan bisnis perunggasan adalah kemampuan melakukan penghematan biaya pakan. Soalnya komponen pakan itu menghabiskan 60-70% dari total biaya produksi yang dikeluarkan peternak. Tanpa adanya manajemen pakan yang baik, akan terjadi pemborosan pakan yang berimbas pada tingginya biaya produksi serta menurunnya performa unggas. Untuk saat ini peternak harus pintar ya teman-teman, harus pandai memikirkan gimana caranya supaya kita bisa tetap beternak dengan keadaan kondisi yang seperti sekarang ini, harga pakan yang kian melejit, supaya kita masih tetap untung itu seperti apa. Nah ini udah selesai kita potong-potong teman-teman, kita masukkan ke dalam wadah besar atau toples yang ukurannya besar. Kita masukkan nanasnya. Kita masukkan lelenya ke dalam toples juga teman-teman. Ini ikan lelenya masih hidup ya teman-teman, masih fresh, jadi nggak apa-apa langsung kita masukkan ke dalam toples. Ini lelenya kita memakai 3 kg lele. Untuk teman-teman misalnya mau ikan yang lainnya bisa diaplikasikan. Kenapa saya menggunakan ikan lele? Soalnya ini mudah didapat ya teman-teman, di sekitar tempat tinggal saya banyak yang beternak ikan lele, jadi mudah didapat. Langsung kita aplikasikan untuk membuat enzim ayam petelur ini. Masukkan semua ikan lelenya ke dalam toples. Oke, ini udah selesai teman-teman. Kita masukkan gula arennya. Kita langsung masukkan ke dalam toplesnya. Ini
ini nggak usah kita iris-iris kecil lagi ya teman-teman, soalnya gula arennya sudah bentuknya udah kecil, jadi nggak perlu kita anu lagi, nggak perlu kita iris-iris lagi, langsung kita masukkan ke dalam toples. Mudah kan teman-teman cara membuat enzim petelur ini? Mudah ya, bahannya juga murah, nggak mahal, dan ini diaplikasikan ke ayam itu hasilnya saya sudah membuktikan sendiri teman-teman. Sudah sejak lama peternakan saya itu sudah tidak menggunakan obat-obatan sintetis, jadi menggunakan bahan alami, salah satunya enzim petelur ini. Kemudian ada menggunakan jamu juga, nanti saya bagikan ke teman-teman semua di video-video saya yang lainnya. Ada juga menggunakan jamu pon-pon, menggunakan kemarin yang saya share untuk meningkatkan nafsu makan ayam menggunakan jus buah naga. Banyak sekali teman-teman bahan-bahan yang di sekitar kita itu kita bisa manfaatkan untuk kesehatan ayam dan meningkatkan produktivitas telur ya teman-teman. Semoga video ini membantu ya teman-teman. Ini sudah masuk semua ya teman-teman ke dalam toples. Kita fermentasi kurang lebih 1 bulan teman-teman. Nah ini sudah selesai, kita tutup. Fermentasi selama 1 bulan. Lebih juga tidak apa-apa ya teman-teman, lebih bagus lagi. Jadi nanti 1 bulan ke depan baru bisa kita aplikasikan.